Ini pohon apa nih teman-teman ini? Wow, ini pohon jambu teman-teman ini. Wow, coba kita mulai mendekati teman-teman. Yuk kita lihat pohon jambunya teman-teman ini. Wow, belum ada buahnya teman-teman ini. Wow, sepertinya pada grepes nih teman-teman ini. Daunnya wow, dimakanin ulat bulu teman-teman ini. Wah, masa sih ulat bulu doyan teman-teman ini? Wow, curiga teman-teman ini. Apa dimakan sama si ondel-ondel kali ya teman-teman ya? Wow, apa juga? Jangan-jangan dimakan sama si Squid game teman-teman ini. Karena Squid game, wah, bahaya nih kalau kayak gini nih teman-teman ini. Wow, coba teman-teman yuk kita cari yuk teman-teman yuk. Kira-kira siapa yang mau makan daun ini teman-teman ini? Daun sangat indah tapi dimakanin sama si siapa nih kira-kira teman-teman ya? Coba kita lihat teman-teman ini keperlahan. Wow, ternyata daun dimakan sama si hulak teman-teman ini. Wah, ternyata si hulak demen daun juga teman-teman ini. Wow, tidak hanya menghancurkan. Wow, dia memakan teman-teman ini. Memakan dedaunan juga teman-teman ini. Wah, kalau begitu kita selamatkan ya teman-teman ya. Si hulak si muka hijau ini teman-teman ini. Wow, oke, kita taruh di sini saja ya teman-teman ya. Wow, oke, teman-teman sekarang kita mulai cari lagi ya teman-teman ya. Wow, siapa kira-kira yang memakan daun itu? Wow, ondel-ondel juga ikut-ikutan teman-teman. Wow, kenapa dia juga ikut-ikutan ini? Wow, bahaya ini teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan saja teman-teman ya. Wow, coba kita cari lagi teman-teman ini. Ini masih curiga nih teman-teman ini. Karena pohonnya sangat besar teman-teman ini. Wow, coba kita cari di sini. Wow, ternyata ini ondel-ondel ini juga ikut-ikutan ini. Wow, bahaya sekali nih teman-teman ini. Wow, oke, coba kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Wow, kita selamatkan saja. Wow, untuk menjaga kelestarian alam teman-teman ya. Jangan sampai pepohonan ini dimakan sama si ondel-ondel dan hulak teman-teman ini. Wow, coba kita lihat lagi teman-teman. Teman-teman ini kira-kira siapa yang memakan pohon jambu itu? Wow, ini ada popit kuda. Wow, popit kuda ternyata juga doyan teman-teman ini. Popit kuda doyan rumput. Wow, memang kuda dasarnya memang doyan rumput teman-teman ini. Tidak mungkin kuda makannya hamburger teman-teman ini. Wow, oke, sekarang kita cari lagi nih biang keladinya ya teman-teman ya. Kira-kira siapakah gerangan biang keladi dari ini semua teman-teman ini? Coba kita lihat. Wow, ini di pohon apa ya? Wow, ini ada kaki siapa ini? Jangan-jangan ini udah kekenyangan nih, jengkang begini nih teman-teman ini. Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, ternyata benar teman-teman ini. Ini si Squid game nih teman-teman ini. Biang keladinya teman-teman ini. Sampai kekenyangan dia kejengkang di pohon talas teman-teman ini. Wow. Oke, coba kita selamatkan si Squid game-nya nih. Wow, biang keladi dari ini semuanya teman-teman ini. Wah, gimana nih teman-teman ini? Wow. Oke, teman-teman kita sudah menemukan siapa biang keladi yang memakan pohon jambu itu ya. Wow, oke teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.